rumahnya yang mana? Ayo. Oke, oke. TV ini siapa itu? Apa itu? TV Indosat ya? Ya, aku tak telepon. Ya, ya, ya. Ini. Ini, Pak. Ini, sini. 1, 2, 3 Oh, tingkat semua ya. Oh, Pak, sepenginjang, Pak. Oh, udah dipindah ke semua. Berapa orang, Pak, di rumah? 4 Ini di tingkat ya? Tidak. Masyarakat apa? Ya, peringkat. Ini yang ini? Iya, ini. Ini yang pertama dulu. Yang belum di apa sih? Ya, atas. Belum dilus sama. 28 meter. Belum tahun ini dapat 4 yang sisa saya. Sudah. Atas nama warga, Pak, minta terima kasih dorongannya atas partisipasi. Iya, Pak. Saya cuma Yang di atas belum ada lawang, belum ada jendela. Yang di atas, yang di atas apa? Anak-anaknya? Iya. Ini buat 11 orang, Pak. Oh, baru lah. Iya. Baru mau satu bulan. Oh, baru mau satu bulan. Iya. Kakaknya satu belum bangun. Mau tanya sekali, mau pengen. Ngantri. Terima kasih.
itu ada kendala, mungkin ada warga yang tidak nyaman, jadi kita cuma masuk. Genangan dari kurang tahu ya kalau hujan itu sampai iya mampet nggak ada sanitasi drainasenya nggak ada ya di sini ya kebetulan kami kebetulan semua lalu apa yang mas Mali apenisasi oke. Tidak ini enggak ada drainasenya, Pak. Drainasenya sudah sama. Ini ketutup semua, Pak. Ya langsung ngamuk. Selokan itu ketutup semua, jadi pasti akan sedimentasi. Terima kasih sama ucapan Pak. Terima kasih Pak. Dulu kan sempat juga mengajukan yang mandiri, Mas. Ada ACC enggak, Mas? Yang mandiri itu mana kabar? Bari kita delok sih. Itu sasarannya itu anu. Lokasinya mana? Kelanjutane sing anu apa? Semanggi itu, Semanggi Harmoni. Terpandar Semanggi. Terpandar Semanggi. Kelanjutan itu 137 rumah. Saya. Tahun ini juga, Mas? Hah? Tahun ini juga, nanti juga. Ya, kalau bisa tahun ini semua. Kan mau di nol kan ininya. Masih kurang berapa, Mas? Masih kurang banyak. Makanya tak cicil. Ya. Kecamatan terbanyak makanya mana? Ada yang bantuan dari BUMN, dari UPR pusat, dari Pemkot ada, dari swasta banyak juga ya. Gotong royong kabeh. Dari 1400 sekarang sudah berapa, Mas? Berapa persen, Mas? Sisanya. Wah, lihat. Takon perkin ya. Kecamatan terbanyak? Sehat, Bu. Terima kasih. Hah? Kecamatan terbanyak? Kawasan miskin Solo mana, Pak? Sarkliwon. Jauh, Bu. Memang yang paling banyak di situ. Batas kota ini. Kliwon, Semanggi, Mojo. Ya. Ya. Sisanya ya nyebar-nyebar lagi. Supaya Mojo, MCK, UCK. Oh, tak cicil. Sudah banyak CSR yang mengantri, Bang, untuk membantu. Sudah banyak CSR yang membantu mengantri. Banyak yang mengantri. Banyak yang mau bantu. Tapi proposal itu kan enggak pernah berhenti ya. Ini enggak apa-apa. Target zero. Pengurangannya udah cepat banget. Target zero sampai tahun berapa? Tahun 2025. Nah, ya. Donaturnya tambah banyak ya 2024 ya. Santai. Kendalanya apa tuh, Mas, untuk menangani? Kendalanya duit. Tak. Oh, Terima kasih. Makasih. Bocor lantai dinding. Ya. Renovasinya sejak kapan, Pak? Sejak hampir sebulan. Sebulan? Iya. Berapa rumah yang ditempat ini? Berapa orang? Ada tiga rumah. Dulunya RTLH ya? Iya. Berapa bulan, Pak, perbaikannya? Perbaikannya hampir 1,5 bulan lebih, ada yang 2 sampai 2 bulan. Selama direnovasi, menempat di mana? Kalau renovasi sewa tempat. Itu yang mengajukan jenengan ke Pemkot atau ada pendataan petugas ke lapangan? Ada pendataan petugas di lapangan. Dulu kondisinya gimana, Pak? Ya kondisinya pendek, ya ada yang bocor-bocor. Kalau lantainya, Pak? Lantainya kita perbarui keramik. Dulu tanah? Terasan. Oh, terasan. Iya. Di semen. Semenan itu. Luasan rumah, Pak? Luasan rumah rata-rata ya hampir 23 meter. Tidak ada yang lebar. Pak, dulu mengajukan itu udah sejak kapan sih, Pak? Terus terrealisasi tahun ini? Itu sudah waktu tidak pendek ya, 2 bulan atau 3 bulan. Langsung? Langsung ACC. Tapi yang sudah tahap pertama itu hampir setahun baru ACC. Pak, nama sama dengan nama lengkap Roni Saloso. Warga Budi mana ini? Warga Kestalan RT 02 RW 4. Usianya, Pak? Usianya 56. Oh, Pak. Kalau Pak Roni tinggal sama siapa? Berapa kok? Sama anak 2, menantu 1. Nah, berarti 4 ya, Pak? Iya. Kalau aktivitas
Gerian ya Pak nih? Enggak. Ditempati berapa kakak nih Pak? Satu kakak. Satu kakak? Berapa orang Pak? Tiga orang. Anak satu. Jangan dong.